beginilah keadaan perumahan kami di Malaysia kalau lagi musim hujan, teman-teman. Ini hujan sudah 2 hari, nggak ada orang yang keluar kerja ini, nggak ada aktivitas sama sekali, pada diem di rumah sendiri. Nggak ada orang. Itu masjid tempat kami sholat, teman-teman. Becek, teman-teman. Kayak ginilah rumahan kami kalau lagi hujan, non. Di saat pas juga ada. Hujan belum berhenti. Bukannya berhenti, tapi malah makin besar. Semakin besar. Hujannya semakin besar. Seperti harapanku yang semakin besar. Kayak ginilah tempat tinggal kami, teman-teman, di Malaysia kalau lagi musim hujan. Wow. Nih, sambil kita nunggu goreng tahu, kita lihat di belakangnya, teman-teman. Keadaannya kayak gini. Tuh, teman-teman, lihat cucian saya. Sudah 2 hari basah. Oke, ini dari belakang ya, teman-teman. Keadaan rumah kami, keadaan kongsi kami, keadaan tempat tinggal kami di Malaysia kayak gini. Ini di belakang rumah, teman-teman. Ada pisang yang seneng banget kalau ketemu sama hujan. Ada cabai di belakang. Ada pohon durian, tapi sayangnya nggak ada buah. Kalau tadi itu di depan, teman-teman, ini di belakang. Hujan. Dan ini, teman-teman, kenapa setiap rumah ada itu pemancar kayak gitu, tiang itu untuk penarik sinyal, teman-teman. Karena di sini sinyalnya agak kurang banget, jadi harus pakai itu booster. Ayamnya pengen dipotong. Itu ada kelapa juga. Duh, cucian untung ini nggak ditaruh kemarin, udah 2 hari.
sana pisang, bentar lagi panen pisang. Ya teman-teman, alangkah bahagianya ini cabenya. Udah 2 hari ya teman-teman hujan di tempat kami. Jadi kami belum kerja selama 2 hari. Biasanya sih akhir sama awal tahun itu emang kayak gini. Hujan 1 minggu sampai banjir gitu. Ini keadaan di rumah kami ya, di tempat tinggal kami di Malaysia. Nanti tak tunjukin lagi di kebun, di ladang tempat kami bekerja kayak gimana kalau musim hujan. Oke, ikuti terus ya buat teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Selamat berjuang buat teman-teman pahlawan Depisa dimanapun berada. Entah itu di Malaysia, Hong Kong, China, Arab, dan dimanapun. Selamat berjuang ya buat orang yang tersayang, buat masa depan. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kalau ada saran silahkan masukkan di kolom komentar. Sekian ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.